Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like and subscribe dan share video-video kita ke teman-teman Anda. Oke sobat, mari kita cekidot. Halo sobat Afto, jumpa lagi kita di Afto Channel. Oke sobat, jadi di video kali ini saya bakalan menunjukkan lebih tepatnya motor Suzuki Thunder 250 beraliran cafe racer yang dulu udah pernah kita tes dan kita review juga, tapi itu masih kondisi bahan atau belum finishing ya, masih karatan semua. Nah, jadi kebetulan motornya kali ini udah selesai di finishing, udah selesai di tahap akhirnya. Jadi kebetulan kali ini kita kesempatan dapat untuk mereview atau melihat-lihat perkembangan Suzuki Thunder 250 kali ini yang beraliran cafe racer. Jadi untuk para sobat yang penasaran, yang menanya bagaimana finishing hasil motornya, nah ini kita jawab sudah bagaimana hasil motor kali ini. Oke, langsung saja. Oke sobat Afto, jadi untuk finishingnya kita mulai dari bagian frame. Untuk bagian frame itu diselesaikan dengan sentuhan cat warna hitam kilat. Kelihatan full di bagian framenya, dari rangka utama sampai lengan ayun atau arm itu udah di finishing cat warna hitam kilat. Oke, kita lanjut di bagian tankinya nih sobat. Untuk di bagian tankinya sendiri itu udah selesai pengecatan juga. Jadi untuk bagian tanki itu dikasih warna biru dongker ya, dengan ada stripping atau les warna hitam dengan perpaduan warna silver sobat. Dan untuk tutupnya itu awalnya ini berbahan kuningan ya, namun yang punyanya nampaknya di chrome, jadi kilat seperti ini sobat. Kita lanjut di bagian depan ya, atau bagian shock sama bagian lampunya nih. Dan untuk bagian shocknya ini kan menggunakan shock copotan motor Aprilia RS125, namun kali ini udah di repaint catnya ya. Di bagian segitiga itu dikasih warna hitam seperti ini, hitam kilat. Dan di bagian shocknya itu dikasih warna bronze atau bronze metallic. Jadi ini seperti warna bronze titanium lah, lebih tepatnya. Ini kelihatannya sangat cocok dengan perpaduan hitam bercampur biru, jadi identik ya. Shock yang dikasih warna bronze atau bronze titanium lah, lebih cepatnya warna di batang shocknya ini. Gimana sobat, terlihat kece kan, repaint warna bagian upside down-nya, perpaduan hitam sama bronze titanium. Oke, ini satu lagi nih sobat. Untuk lampunya semalam memang masih menggunakan Daymaker, namun itu disisip nampak bagian covernya, di repaint ulang warna hitam. Dan untuk LED-nya tetap sama sebelumnya yang pernah kita review, tidak ada perubahan. Oke, kita lanjut di bagian pedalnya nih. Pedalnya dia nampaknya menggunakan pedal rem punya Nissin. Nah, ini nampak copotan motor gede karena dia kelihatan bagian pompa remnya itu gede. Dan kebetulan motor ini menggunakan pengeremannya double disc. Jadi itu tromol depan Suzuki Thunder 250.
Nah, jadi udah dibikin double disc, kita rombak dengan tambahan dudukan piringan atau disc sebelah kiri dan kanannya jadi double. Jadi kita repair nih yang nampaknya yang sebelah kiri nih, ada adapter atau spacer yang gunanya untuk membuat dudukan piringan cakramnya. Dan untuk master remnya itu menggunakan master rem Brembo, nampaknya 4 piston ya, dua kiri, dua yang kelihatan di luar dan yang di dalamnya dua juga. Nah, yang sebelah kiri juga Brembo tuh sobat. Jadi untuk masternya itu menggunakan Brembo, dan untuk handle remnya, master rem atasnya ini menggunakan Nissin. Kalau untuk ini nampak masih punya tanda 250 ya. Oke, kita lanjut di bagian knalpot. Oke sobat, jadi untuk di bagian knalpot Suzuki Tenor 250 kali ini kan dia menggunakan leher knalpotnya itu dua, namun aslinya motornya hanya single, tapi untuk knalpotnya double, atau yang lebih jelasnya yang sering kita bilang itu twin pot. Nah, jadi di bagian depan itu terlihat masih dua ya, masih double, namun di bagian ke belakang itu udah kita sambung menjadi satu seperti ini. Jadi fungsinya karena yang punya kepengen knalpotnya hanya satu aja, jadi di cangkok atau disatuin di bagian belakang sini, baru dibikin lekuk seperti ini untuk bagian selancer knalpotnya. Dan untuk knalpot Cafe Racer Tandang 250 kali ini cukup nyentrik ya, soalnya posisi tegak atau posisi knalpotnya itu miringnya hampir 45 derajat lewat ya menurut saya, soalnya dia mengikuti tegak lurus bagian frame belakangnya nih. Jadi di sama ngambil sudutnya, jadi kelihatan knalpot ini lebih tegaknya tuh terlalu mencolok ya, karena pingin kesannya tuh lebih sangar atau lebih garang aja kelihatan kalau posisi knalpotnya tegak seperti ini. Dan untuk leher atau josnya, knalpot ini awalnya kita rombak ya, kita custom pipanya, namun di finishingnya tuh dikasih, sebetulnya pipa biasa, pipa besi biasa, namun udah di finishing chrome. Nah, dan untuk sensornya itu sensor Megapon berbahan stainless steel. Nah, kurang lebih tampilan knalpot atau exhaustnya seperti ini sobat. Oke sobat, kita lanjut di bagian hornet atau bagian buntut ekor belakangnya. Kebetulan motor Cafe Racer kali ini dia tidak menggunakan hornet pakeman atau hornet body, dia hanya menggunakan hornet yang dipadukan sama jok gitu. Jadi hornetnya itu hanya ditempah dengan menggunakan busa jok seperti ini. Jadi biar nyaman aja nanti saat dikendarai masih ada empuk di bagian belakangnya. Nah, dan untuk bahan joknya sendiri itu menggunakan jok berwarna hitam dengan perpaduan motif seperti ini, seperti bantal ya, roti, atau yang sering kita bilang ini motifnya sering digunakan dulu di aliran motor Japsil. Oke, kita lanjut ke bagian top lamp atau lampu rem belakang. Jadi lampu rem belakang ini kita menggunakan lampu LED fleksibel yang kita tanamkan di sasis motornya. Jadi ini tepat di BLU-nya ya. Kita bikin dudukan untuk pemasangan lampu LED-nya, sobat. Nah, jadi lebih simpel dan lebih
asik dilihat. Oke, kita lanjut di bagian suspensi belakang. Dia menggunakan shock tabung double seperti ini. Saya lupa ini mereknya apa, soalnya udah di ribbon ulang warna shocknya. Sama menggunakan warna yang sama dengan upseat dan depan bronze titanium dengan perpaduan hitam matte atau hitam matte ya, enggak hitam doff, dengan fairnya itu hitam kilat. Nah, jadi lebih asik ya kelihatannya. Dan untuk bannya kita jelasin lagi, ban belakang itu menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso Sport. Ukurannya yang belakang 140/70/17. Nah, jadi ban belakangnya Pirelli nih sobat, Diablo Rosso Sport 140/70/17. Untuk tromolnya itu masih tromol Suzuki standar 250. Oke, kita lanjut. Oh, yang bagian depan belum dijelasin ya. Untuk pelek belakang itu menggunakan pelek PSW 350/17, dan untuk lingkar depannya itu menggunakan pelek PSW juga, ukurannya 300/17. Ban yang sama, Pirelli Diablo Rosso Sport. Ukurannya lebih kecil dari yang belakang, ini hanya 120/70/17. Oke, coba kita cek sound motornya. Kali ini nggak pakai ya, mungkin yang ownernya kepingin lampunya hanya lampu stop sama lampu depan seperti ini, kedip-kedip ya nampaknya. Ini ngambil dari api spool, tidak dari baterai. Oke sobat, jadi udah saya jelasin hasil finishing review kali ini motor Suzuki standar 250 atau aliran cafe racer. Jadi motor ini banyak yang nanya nih, gimana hasil finishingnya atau bagaimana hasil akhir motor tandernya nih. Jadi untuk para sobat yang komen, dah kita buatin nih videonya khusus untuk kalian semua. Oke, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan memberi inovasi yang menarik untuk sobat. Pantau terus video dari kita, dan jangan lupa support channel kita dengan cara like and subscribe dan share video kita ke teman-teman Anda. Oke sobat, saya pamit undur diri. Thank you sobat Abdul.